Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam nusantara. Kembali lagi teman-teman di channel Borneo ATV. Kali ini saya akan mereview mandau motif kalteng halaman tek. Ini custom ya, customnya minta dibikinkan aksesoris rambut hitam merah putih teman-teman. Oke, mari kita review ya. Jadi mandau ini sudah sering kali dibuat teman-teman, memang motifnya mantap ya dari segi ukiran dan estetiknya teman-teman. Jadi tidak jarang orang yang ingin memiliki mandau motif ini teman-teman. Cuman ini di custom ya, ini panjang bilahnya 45 cm teman-teman. Jadi lumayan pendek ya, cuman standar teman-teman, ini panjangnya standar karena lincah teman-teman kalau misalkan bilahnya tidak terlalu panjang ya. Jadi saat digunakan itu ringan dan lincah ya saat digunakan. Oke, kita review dari hulu dan bilahnya dulu teman-teman. Ya, hulunya ini dari kayu ulin teman-teman ya. Hulu dari akar ulin. Motifnya lamantek juga teman-teman ya. Ini ukiran full lamantek. Kemudian ini ukiran di bilahnya teman-teman ya, ini ukiran lamantek ya. Jadi sedikit mereview ya filosofi dari lamantek ya, ukiran lamantek atau lintah ya atau pacat. Itu menandakan ini senjata perang ya teman-teman ya, karena melambangkan bahwa senjata ini adalah senjata yang haus darah teman-teman. Yang kita tahu bersama-sama ya, jadi lamantek atau lintah itu kan sukanya menghisap darah teman-teman ya, makanya kenapa memakai ukiran lamantek, yaitu filosofinya bahwa ini adalah senjata perang ya. Dalam filosofi budaya Kalimantan, budaya Dayak ya. Jadi seperti itu filosofinya, menggambarkan ini adalah senjata yang haus darah begitu teman-teman. Cuman jangan dianggap orang yang mempunyai ini suka bertarung atau suka menumpahkan darah ya teman-teman. Ini hanya untuk filosofi ya. Untuk apa, hal kreasi seni teman-teman ya. Cuman kalau misalkan dalam ada dulu ya memang seperti itu. Oke ya, walaupun ini ukirannya bagus tapi filosofinya juga ya lumayan ekstrim teman-teman ya, namanya juga senjata teman-teman ya. Kemudian untuk kumpangnya ini dari kayu ulin teman-teman. Untuk ngukirnya ini lumayan juga ya, ini kurang lebih 2 bulan lebih teman-teman ya, karena prosesnya dari bilah dan segala macamnya, sama persiapan dari kayunya teman-teman ya, karena untuk kayu ulin tidak sembarangan untuk mengukirnya teman-teman. Jadi harus keringnya harus pas ya, kemudian saat mengukirnya juga harus hati-hati ya, karena keras dan bisa saja patah teman-teman ya, karena tekstur dari kayu kuat itu kuat, tapi kadang kalau dia sudah pecah itu langsung patah teman-teman ya.
tapi kalau dia sudah jadi, dia akan kuat dan awet untuk apa sampai berpuluh-puluh tahun, teman-teman. Untuk kawitnya, ini kawit buhul, teman-teman, ya. Ini ada 4 simpul, ya. Simpulnya simpul besar. Ini tampilannya, ya, teman-teman. Jadi bagi pecinta seni, bagi pecinta budaya, hal semacam ini merupakan kepuasan tersendiri, ya, teman-teman, ya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang memang kurang meminati hal-hal seperti ini, mungkin pikirannya ah ini membuang-buang waktu atau membuang-buang uang, ya, atau hobi yang mungkin tidak masuk akal misalkan, teman-teman, ya. Itu kembali ke selera masing-masing, teman-teman, ya. Jadi banyak orang yang mempunyai hobi yang mungkin tidak biasa, ya, dengan hobi seni budaya, dengan hobi senjata nusantara, halnya seperti keris, kujang, dan lain-lain, ya. Itu kembali ke diri manusianya masing-masing, teman-teman. Jadi jangan menghujat, ya, teman-teman, atau menjudge orang yang menyukai barang-barang seni itu orang yang berbuat sia-sia, ya, teman-teman. Jadi memang seni sendiri itu adalah seni keindahan, kepuasan hati masing-masing, teman-teman. Ya, beginilah, ya, karya seni dari Kalimantan yang bisa dimiliki oleh seluruh teman-teman yang mencintai adat dan budaya, teman-teman. Oke, terima kasih, ya, untuk review kali ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin memesan video di Purnia ATV, silakan ke WA saya atau ke Tokopedia Purnia ATV, teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam Nusantara. Segar, harum, walau sepanas ini.